Halo semua, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini saya mau apa? Kok apa yo? Arab pelajaran gawe kue kertas sih kaya jenis kemplang. Jadi sini saya ada tepung ketan. Tepung ketan. Saya letak garam sedikit untuk rasa. Seperempat sudu. Telung perempat sudu. Dan maklum lah ya, di sini kan gak ada benda yang fresh, tapi jarang serba instan. Ini shake kagak apa tuh, kelapa yang diparut atau yang dikeringin. So dari belakang ya, tak rebus. Buat lembut. Allah. Dan inilah tadi yang kelapa yang aku parut, yang aku rebus tadi. Ini kejadian. Oke. Sekarang ini di sini sudah ada tepung dengan garam. Oke. Tepung ketan. Bismillahirrahmanirrahim. Diuleni sampai jadi dough. Nanti kalau kurang apa tuh namanya, kurang lemes, dikasih air. Memang pun dengan air sebetulnya. Diuleni. Oke, udah tak uleni. Sampai macam ni jadi dia tak melekat. Jadi ini buatlah bentuk untuk masing-masing sesuai selera. Mau bulat, mau dipipihkan, mau di pun bolehlah. Okey, mungkin. Okay. Ya, pipihkan sampai habis ya. Oke. Saya dah pun habis. Tekan sikit. Oke. Dah siap. Oke. Panaskan minyak. Oke.
oven panas 90 derajat, waktunya menggoreng. Jangan lupa dibalik ya, kalau sudah perang, kalau sudah coklat-coklat, terasa sudah kering, dibalik. Sama dengan kak lauk. Jangan lupa terbalikkan. Dan kalau sudah matang, jangan lupa angkat. Oke, begini penampakannya. Tapi ini belum siap lagi ya. Oke, wadi ini saya sudah bersihkan. Oke. Ini enggak ada minyak ya, enggak ada minyak. Beri air sedikit saja. Sedikit saja. Kemudian letak gula. Gula banyak mana? Oke, kemudian sampai kering. Biarkan dia seperti ini ya, biar dia berbuih seperti ini. Dan biarkan dia. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah berbusa, sudah berbuih. Kita masukkan artis utama kita. Masuk ke dalam. Kemudian goyang nih sampai rata. Oke, sudah macam ini, api matikan. Api terus aduk lagi. Kalau sudah, ya Allah, boleh diangkat. Dan seperti ini jadinya. Cantik sekali. Waktunya kita menyantap, memakan dia. Meletup. Aje, kan? Jadi, lembut. Dia sudah mari. Kemplang. Kami panggil kemplang. Bukan lempang. Ini hari ini ada pindah rumah.
Nanti kan. Lembut, sedap. Gurih kelapa. Boleh cuba, boleh cuba. Banyak konsep kita berat. Kenapa banyak?